Waalaikumsalam. Itu ibu saya, Pak. Ya Allah, kenapa? Pak, Bapak kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim, kenapa Bapak saya? Bapak kamu sesak napas, tiba-tiba kemudian pingsan. Ya Allah. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih banyak ya, Pak. Makasih, Pak. Ya Allah, Pak. Kok bisa begini? Kita ke rumah sakit aja ya, Pak. Gak usah. Bapak sebentar lagi juga sembuh kok. Lagian kan kamu gak punya uang. Gak apa-apa, nanti bisa Indah pinjam sama Harry dulu. Pasti dia mau pinjemin kok kalau buat Bapak ya. Syifa, kamu jagain kakek dulu ya sebentar. Ibu keluar dulu. Assalamualaikum. Ya, kek. Berapa, Bang? 50.000, Bu. Oh, iya. Makasih ya. Ya, makasih, Bu ya. Alhamdulillah, keuntungan kita hari semakin lama semakin banyak ya. Kalau begini terus, ya karena kita pasti akan menjadi orang kaya. Akan menjadi juragan sembako. Assalamualaikum, Her. Waalaikumsalam. Her, Bapak sakit. Tadi sesak nafas sampai pingsan. Aku pinjam uang kamu dulu ya. Buat bawa Bapak ke rumah sakit, kasihan Bapak, Her. Enak aja. Mbak, Bapak itu kan tinggal di rumah Mbak. Ya kalau Bapak sakit, ya tanggung jawab Mbak lah. Jeng, aku lagi nggak pegang uang. Lagian, itu kan Bapak kalian juga. Kasihan Bapak. Aku pinjam dulu deh, nanti aku ganti kalau udah ada uangnya, insya Allah. Ya? Lagian kan kalian bikin toko ini juga karena Bapak. Nggak ada. Mbak usaha aja sendiri sampai dapat uangnya. Kajak. Jeng, jelas-jelas kalian punya uang. Kenapa sih kok kalian pelit banget sama Bapak? Hah? Kalian tuh kalau lagi ada rezeki, bantulah orang tua kalian. Kalian nanti rezekinya nggak berkah, tau nggak kalau kayak gini caranya? Mbak gak usah ceramah di sini deh, Mbak. Iya, emang kita punya uang, Mbak. Tapi uangnya untuk kebutuhan lain. Udah deh, Mbak. Aku nggak bisa pinjam uang ke Mbak. Mendingan sekarang Mbak pergi aja dari sini. Salam pergi! Astagfirullahaladzim. Kamu tuh sadar nggak sih? Bapak itu orang tua kamu yang ngebesarin kamu. Kamu jangan jadi anak durhaka kayak gini dong. Mbak, percuma Mbak mau ngomong kayak gimana juga. Kalau kita bilang udah nggak ada uang, ya nggak ada uang. Sana pergi, Mbak. Pergi. Ya Allah. Aku harus cari pinjaman kemana buat berobat Bapak. Kasihan Bapak. Indah. Juragan. Saya dengar Bapak kamu sakit. Udah kau bawa berobat? Belum, Juragan. Ini juga saya lagi coba usaha untuk nyari pinjaman buat bawa Bapak berobat. Ya, kebetulan saya ada sedikit rezeki. Ini kamu terima. Dan segera kamu bawa Bapak kamu ke rumah sakit. Masya Allah, makasih banyak ya, Juragan. Ini secepatnya akan saya ganti uangnya ya, Juragan. Nggak usah diganti. Saya ngasih ini tulus dan ikhlas. Karena Bapak kamu kan juga buruh di tempat saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Juragan. Juragan baik banget sama saya. Kalau begitu, saya permisi dulu, Juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Tuh kamu kasih pinjaman lagi ke Indah. Kan kemarin kamu baru kasih bonus dianya kemarin. Apalagi mau kamu kasih? Sini. Aku ngasih uang ke dia itu bukan buat dia tapi buat bapaknya. Kamu tahu sendiri bapaknya sakit. Tapi Mas. Udah dong. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kenapa sih? Pulang aja yuk. Aku ngerasa ada yang nggak beres. Dia kayak ambil perhatian suami aku. Masa aja kamu, Indah. Alhamdulillah. Nih, kamu bersihin lagi. Tapi jatah saya hari ini udah habis semua, Bu. Iya, saya tahu.
Tapi ini lemburan buat kamu. Karena saya tahu kamu itu ngutang sama suami saya untuk berobat bapak kamu kan. Ya, hitung-hitung ini lemburan biar uang kamu cepat kekumpul. Terus kamu bayar utang deh ke suami saya. Baik, Bu. Oh ya, satu lagi. Kerjainnya yang benar ya. Kalau nggak benar, kamu bisa saya langsung pecat.